Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazirani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amidana bi asrariha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Sirin wis ngucap sapa Ibnu Sirin ngucap-ngucap ing lapat parjal mar'ati parjine atau memeke wong wadon. Nah, di sini panjang sekali ini ya, mimpi tentang melihat pagina atau kemaluan perempuan, baik kemaluan istri kita atau kemaluan perempuan lain. Nah, ini saya update lagi ya, jadi beberapa part. Jadi yang itu yang pertama saya buat masalah arti mimpi pagina yang ada di beberapa video itu yang paling bawah itu saya masih belajar ngomong gitu ya, jadi mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Nah, saya ini update lagi masalah, saya perbaharui lagi masalah arti mimpi tentang pagina. Nah, di sini ada yang mimpi menjilat pagina, mengobati pagina, kemaluannya, kemaluan perempuan, ada yang melihat baik punya istri kita atau punya perempuan orang lain gitu ya, perempuannya, perempuan lain. Nah, di sini saya mulai, kita mulai aja ya. Menurut Syekh Ibnu Sirin dulu. Nah, menurut Syekh Ibnu Sirin, mimpi tentang kemaluan perempuan atau pagina perempuan, man ra'a ka'annahu nazara ila farji imra'atihi, barang siapa yang bermimpi melihat melihat kemaluannya si perempuan, perempuannya maksudnya istri ya, di sini imra'atihi, kemaluan istrinya si pemimpi. Jadi barang siapa yang bermimpi melihat paginanya istri, au ghairiha, atau bukan istri, itu minan nisa'i, dari seorang perempuan, atau melihat pagina perempuan lain, gitu ya simpulnya. Nazro sahwatin, dengan penglihatan yang dibarengi dengan sahwat, au masahu, atau dia memegang itu pagina, gitu ya, memegang, mengusap pagina, pagina istri atau pagina perempuan, perempuan lain. Nah, itu artinya apa? Painahu yatajiru tijaratan makruhatan, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan melakukan dagang, akan membuka usaha dagang dengan dagangannya yang makruh, yang tidak disukai gitu ya, yang tidak disukai orang. Wa in ra'a annahu nazara ila imra'atin urianatin, dan apabila bermimpi melihat seorang perempuan urianatin yang telanjang, barang siapa yang bermimpi melihat perempuan yang telanjang, min ghairi ilmiha, tanpa mengetahuinya si perempuan itu bahwa sedang dilihat oleh kita di dalam mimpinya, yang telanjang itu perempuannya tidak tahu bahwa lagi dilihat sama kita, fa innahu yaqau fi hotoin wa zulalin, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan melakukan, akan terjadi di dalam kesalahan atau kejelekan, bukan atau dan ya, dan kejelekan. Wa kadzalika farjul mar'ati, secara itu pun mimpi tentang melihat paginanya perempuan, iza ala jahur rojulu, apabila kita bermimpi mengobati parji itu si perempuan, apabila seorang laki-laki gitu ya, seorang laki-laki bermimpi mengobati paginanya perempuan, bigori zakari, mengobatinya bukan dengan zakarnya, bukan dengan tititnya ya, fahuwa farjun lahu fihi naksun wadopun, maka mimpi tersebut menandakan bahwa itu si laki-laki akan mendapatkan seorang istri
yang mempunyai parji, parjinya kuat gitu. Sedangkan si laki-lakinya ini naksun walaupun mempunyai kekurangan dan kelemahan lemah syahwat. Jadi perempuannya ini kuat sekali gitu ya, pingin nambah terus, sedangkan laki-lakinya itu tidak kuat gitu. Jadi ini menandakan bahwa si laki-laki itu akan mendapatkan istri yang istrinya kuat di dalam berhubungan intim, kuat seks. Nah, itu segitu dulu aja ya, kita lanjut ke part 2 nanti insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.